Guys, harus mau tahu cara dapetin 5 item gratis lagi nih guys ya. Di sini ada baju Black Adam, terus ada listrik juga guys, dan ada 2 helm Black Adam guys, dan satunya lagi sayap yang keren guys ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen dapetin, tonton video ini sampai habis dan jangan di skip guys ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Yuk, halo semuanya. Balik lagi dengan saya guys di channel Sasuris Gaming. Oke guys ya, jadi hari ini tuh gue mau tahu cara dapetin item gratis lagi guys ya, yang dimana kalian tinggal mainin game ini aja guys ya. Nama gamenya Black Adam Experience ya guys ya. Link gamenya seperti biasa ada di deskripsi ya guys ya. Oke, jadi cara dapetinnya itu gampang banget guys. Yang pertama, item pertama itu kalian hanya perlu join game ini guys. Nanti bakal muncul gambar seperti ini guys ya. Kalau udah ya, kalian bakal dapat free itemnya guys ya. Nah, untuk item yang kedua ini kalian hanya perlu ngumpulin 8 bolt ini guys yang di sebelah kiri bawah ya. Oke, yang pertama ini bolt yang pertama di sini ya guys ya. Nah, ini guys. Oke, kalian ambil aja guys ya. Kita perlu 8 ini guys ya buat dapetin item gratis yang kedua guys ya. Oke, sebelah sini guys yang kedua. Nah, ini guys bolt yang kedua ya. Langsung aja kalian ambil guys ya. Oke, sudah yang ketiga ini guys di tengah sini ya, di air-air ini. Nah, ini dia guys. Oke, kita ambil. Sip. Terus yang keempat ini daerah-daerah sini di mana ya? Oh, bukan. Nah, itu dia di pojok ya guys ya. Di pojokan ya. Oke, kita ambil listriknya guys. Sip, udah 4. Yang kelima ini kalian masuk ke dalam bangunan ini guys. Oke, nah tuh dia depan ada guys, tapi kita ambil yang kanan dulu nih, ada guys yang kanan ya. Oke, kita ambil. Sip. Oke, lanjut yang tengahnya kita ambil guys. Jadi berapa? 6 ya, yang ke-6 ini ya. Oke, yang ketujuh ini ada di atas sebelah kiri. Tuh dia guys, ada tuh ya. Oke, kita ambil aja guys langsung ya. Kita main cepet aja guys ya, karena ada 5 item gratis guys. Oke, terus yang terakhir tuh guys ya, di depan ya, di sebelah kanan ya. Oke, kita langsung ke sana aja guys ya. Oke, mantap ya. Sip, lewat sini. Yep, di sini guys ya. Yang ke-8-nya guys. Bolt yang ke-8 di sini ya. Kita ini banyak parkour kali guys. Oke, kita loncat sini. Terus nah, ini dia guys. Kita ambil. Ya, kalian udah dapetin item gratis yang keduanya guys ya. Hawkman helmet ya. Oke, kalau udah kalian continue aja ya. Oke. Nah, untuk item gratis yang ketiga kalian hanya perlu ke pintu yang di sebelah kiri ini guys ya. Oke, yang ini guys ya. Nah, ini yang ini ya. Yang ada bacaan hal ya. Oke, kalian langsung masuk aja guys ya. Oke, nah ini yang ini juga rada ribet sih guys ya. Di sini kita harus jawab pertanyaan dengan benar gitu guys ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu jawabannya ya, kalian ikutin gua aja guys ya. Oke. Yang pertama ini kalian ini guys ya, 5000 years ya. Pilih yang kanan, terus ini kalian pilih yang kiri ya. Yang kiri, terus yang kanan lagi guys ya, yang kanan lagi ini ya. Oke, terus yang mana lagi nih ya? Yang kiri dah kayaknya guys. Oke, yang kiri ya guys, kalian ikutin aja ya. Terus ini apa? What is Black Adam to ke kanan dah guys, kayaknya dah kanan ya. Oke, kanan. Terus nah ini what is ini kiri guys, ini kiri ya. Yang ada hal, ya oke. Ini what name character? Cyclone guys, Cyclone ya. Pilih yang kiri, terus ini kanan guys ya. Ini yang kanan dah kayaknya, cursor ya. Kanan, terus ini true, yang kiri. Terus ini yang kanan ya guys, yang kanan ini yang kanan. Terus yang ini kiri, ini kiri guys. Mighty Adam guys ya, Mighty Adam ya. Oke, kalian kiri. Terus ini yang terakhir yang kanan dah kayaknya guys. Oke, dan ya kita udah sampai terakhir dan kalian tinggal ambil aja guys ini ya. Kita ambil mana nih? Kok nggak ada? Nah, udah dapet guys ya. Ini dapat Fat Helmet ya. Oke, ini item gratis yang ketiga ya guys. Oke, kita langsung continue aja ya. Kita lanjut lagi ke item gratis yang keempat guys. Oke, kita exit. Oke, yang keempat ini kalian harus tanya Black Adam NPC-nya guys di sini ya guys, ada di luar rumah ini guys. Di sini di depan sini dia ada lagi. Nah, ini guys, lagi diri ya.
Kalian tanya aja guys ya. Nah, kalian tanya nanti kalian bakal masuk ke dalam room yang lain guys ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini guys, kita udah masuk ke dalam room yang lain dan sih kita jadi Black Adam ya guys ya. Tuh, kalian lihat. Nah, jadi di sini intinya kalian hanya perlu menghancurkan semua bangunan ya guys ya sampai 100%. Duh, di situ ada bacaan destruction ya. Sampai 100% itu kan masih 0% ya guys. Oke, ini nggak bisa, kok nggak bisa skill keluar listrik doang di badannya guys ya. Mana nih? Hancurkan Adam. Apakah masih nge-lag? Masih nge-lag kan sih guys. Nah, udah bisa guys. Nah, ini kalian tinggal klik aja guys, hancurin semua bangunan-bangunannya ya. Oke, kita hancurin sampai destruction-nya sampai 100% ya guys ya, yang bawah itu ya. Ya, jadi ya kalian hanya perlu hancur-hancurin kota ini guys ya. Oke ya, kita hancur-hancurkan ya. Hancurkan semua. Oke guys ya, ini dikit lagi 100% ya. Oke, nah sudah guys ya, mission complete ya. Kalau udah kalian return aja guys ya. Oke, nah ini kita udah keluar dan ya, reward unlock Black Adam T-shirt ya, baju Adam ya guys ya. Oke, nah untuk item gratis yang terakhir atau sayap itu kalian harus menyelesaikan misi yang di sini guys ya. Nah, yang pertama ini Talk to Black Adam ya, tadi kita udah selesaiin. Terus Red 100% Destruction tadi kita udah selesaiin juga. Final 8 Bolt kita juga udah selesaiin. Complete Refund yang udah juga ya, yang milih-milih jawaban. Terus yang terakhir ini Fin Secret Room guys ya. Jadi intinya kalau kalian udah selesaiin semua ini guys ya, kalian baru bisa dapetin sayapnya guys ya. Ingat ya, kalian harus selesaiin 1-5. Nah, jadi ya kita bakal nyelesain yang kelima nih, Fin Secret Room nih, kita butuh 4 orang guys ya. Saran gue sih kalian masuk ke ini guys, ke privat atau public server. Nah, di sini kan ada banyak orang, jadi kita harus nginjak yang ini guys ya, butuh harus injak 4-4-nya yang ini guys ya. Jadi ada 4 kita, tapi harus nyalain seperti ini semua guys ya. Tuh nyala guys ya, cuman kadang nggak nyala guys ya, jadi butuh 4 orang buat nyalain ini semua guys. Tuh ada yang nggak nyalain guys ya. Nah, kalau misalkan ada orang nginjek terus nggak nyala, itu dia belum nyelesain semua questnya guys. Tuh nggak nyala guys. Kalau kita nginjek kan nyala tuh, depan juga nyala tuh, ada gue nginjek karena tadi udah nyelesain juga ya. Ya udahlah, kita 1 hour later. Oke, kita injek aja dulu guys ya, mudah-mudahan bisa kebuka gitu ya kan. Nah, udah bisa guys akhirnya. Berarti tadi udah ada yang nginjek semuanya guys barengan ya. Jadi ya kita udah dapetin sayapnya guys ya. Ini rada ribet sih guys, karena butuh 4 orang ya guys ya buat menginjak itu guys ya. Karena kalau misalkan gak nyala itu dia belum nyelesain questnya guys ya. Jadi seperti itu aja guys buat dapetinnya ya. Jadi kalian hanya perlu nginjek semua ini guys ya. Tuh, itu kan kalau diinjek nyala guys ya. Kalau yang nginjek gak nyala itu dia belum nyelesain questnya guys. Tuh, itu dia nginjek gak nyala ya orang ya. Nah, coba adek gue guys nginjek tuh nyala, berarti adek gue tadi udah nyelesain semua quest guys ya. Jadi seperti itu guys. Coba gue suruh nih keluar. Nah, tuh kan, itu dia berdua ini belum nyelesain quest guys, makanya diinjek gak nyala ya. Jadi ya kalian hanya perlu nyelesain semua questnya itu guys, supaya bisa nyala. Nanti kita harus nginjek 4-4-nya ya. Oke ya, jadi langsung aja guys kita cek seperti apa item gratisnya guys. A few moments later. Oke guys ya, item yang pertama ini, nah ini dia guys, baju guys ya, t-shirt ya. Nah, tapi nggak kelihatan. Oke, kita buka jaketnya dulu guys sementara. Nah, ini dia guys bajunya. Dan item yang kedua ini di sini ya. Oke, nih dia guys, ada 2 helm ya guys ya. Ada 2 ya. Ada 2 helm dong ya. Oke, nah ini yang helm yang pertama ini ada sayap-sayapnya gitu guys ya. Oke. Dan helm yang kedua ini guys ya, ketutup guys mukanya. Tapi kalau dikombinasi jadi keren ya guys ya. Ditutup gini guys, lumayan keren lah ya. Digabungin ya. Terus yang keempat ini, nah ini guys ya, yang bolt ya. Tuh dia ada di tengah ya. Itu kayak kalung mungkin guys ya. Oke. Dan yang terakhir yaitu sayap guys. Nah, ini dia guys yang paling keren guys. Coba kita pakai. Nah, ini dia guys, item keren banget guys ya. Widih, sayapnya ini wajib banget guys kalian dapetin. Ini keren banget guys ya. Wow, mantap sekali guys ya. Ini item paling keren sih menurut gue, sayapnya guys ya.
Karena dari lihat dari manapun keren guys ya, mantap ya. Jadi seperti itu aja guys buat dapetin item gratis kali ini ya. Jadi gampang kan guys ya? Oke guys, jadi kayaknya videonya sampai di sini dulu. Jadi semangat semuanya guys ya. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya guys. Like, comment, and share-nya guys ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.